Propam Polres Malino melakukan pemeriksaan dan penertiban kepada personil di jajarannya dalam hal penggunaan senjata api. Untuk jajaran kepolisian Polres Malino yang ingin melakukan pengajuan senjata, harus melampirkan surat lulus psikologi, surat kesehatan, dan ahli dalam menggunakan senjata. Hal itu diungkapkan oleh Kasih Propam Polres Malino, Ibda Hadi Rohadi, saat menggelar operasi pada Rabu 18 Agustus lalu. Ibda Hadi mengatakan, tujuan dari surat hasil tes psikologi ini untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana kepribadian anggota yang akan menggunakan senjata api, sehingga diketahui layak tidaknya memegang senjata api. Surat kesehatan juga menjadi salah satu syarat wajib yang harus dilampirkan bagi anggota yang ingin mengajukan peminjaman senjata api. Lantaran jika tidak sehat, tidak akan layak bagi personel dalam memegang senpi, bahkan dapat berisiko bagi personel itu sendiri. Dalam operasi penertiban yang dilakukan, pihaknya melakukan pendataan terhadap personel yang memegang senjata api. Tujuan dilakukan operasi tersebut untuk menghindari penyalahgunaan senjata api oleh personel Polres Malino. Dalam kegiatan pemeriksaan senjata api, Ibda Hadi menuturkan kelengkapan dan surat-surat kelengkapan peralatan dan pemeliharaan senjata api dinilai baik oleh Propam. Ibda Hadi mengimbau kepada jajaran kepolisian Polres Malino agar menggunakan senjata api sesuai dengan standar operasional prosedur. Semuanya pemeriksaan berjalan aman, surat-suratnya lengkap, dan senjatanya juga lengkap, dan kebersihan juganya senjatanya juga baik. Kepada anggota agar menggunakan senjata api sesuai dengan kebutuhannya atau secara sesuai dengan SOP. Hadi Aris Iskandar melaporkan.